Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dino Lakis. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah smartphone ya. Ini handphone Oppo yang pernah jaya di masanya dan sekarang harganya sudah cukup murah ya. Yaitu Oppo A57. Nah, ini dia. Oppo A57. Nah, di sini kita akan unboxing handphonenya ya. Kita lihat boxnya. Ini di bagian box depannya ada gambar handphonenya dan ada tulisan A57 dan di sini ada logo Oppo-nya. Kita ke bagian belakangnya, di sini ada 16 megapiksel front kamera dan dia ada flash-nya. Dan di sini dia memakai RAM 3GB dengan internal storage 32, memakai chipsetnya Qualcomm. Nah, kita lihat Snapdragon berapa ya. Oke, kita lihat dalam box-nya dapat apa aja. Pertama-tama kita dapat handphonenya. Handphonenya di sini ada kertas ini. Ini ada kertas pembatas. Kita buka bagian dalamnya, di sini ada silikon. Kita dapat di sini ada screen protektornya. Ini ada buku panduan dan di sini ada silikonnya ya. Di bagian dalamnya lagi kita ada dapat kepala casnya. Ini udah bukan yang ori nih. Tuh, ini udah beda banget sama yang aslinya. Nah, di sini kita dapat handsetnya dan yang terakhir kita dapat kabel datanya ya. Micro USB. Oke, kita langsung ke handphonenya. Kita beresin dulu ini. Oke, sudah beres semuanya. Nah, ini dia HP Oppo A57. Ini pernah jaya di masanya ya, handphone ini ya. Ini harganya dulu mungkin 3 jutaan. Dan di harga sekarang ini 1 jutaan aja. Oke, kita ke bagian depannya ini ada, depan di bagian bawahnya ini ada fingerprint sensornya. Jadi fingerprint sensornya masih dari depan ya. Nah, kita ke bagian sebelah kanannya ini ada tombol powernya. Di bagian atasnya ini ada SIM tray. Kita ke bagian atasnya lagi, kosong, tidak ada apa-apa. Kita ke bagian sebelah kiri, di sini ada tombol volumenya ya. Nah, di sini ada lubang chargernya, di sini ada mic, ada jack audionya, dan di sini ada speakernya. Oke, ini kamera belakangnya, di sini ada lampu flash, lampu flashnya ya. Ini ada logo Oppo, ini warna gold. Oke, kita tes nyalain handphonenya. Oke, ini handphonenya sudah nyala dan ini tampilan depan dari Oppo A57 ini ya. Oh, segar banget nih warnanya. Tuh, mantap. Kita cek setelannya. Kita lihat tentang ponsel. Oppo A57 untuk versi Android-nya dia masih tidak mau dipencet ya. RAM 3GB, internal storage 32GB. Sisanya 23GB-an ya. Ini Android-nya masih Android lama, Jelly Bean. Nah, di sini saya sudah download CPUZ. Kita lihat. Qualcomm Snapdragon 435 1,4 GHz. Kita ke device-nya. Untuk layarnya 5,2 inch. Resolusinya 720x1280 pixel. Kita ke sistemnya, versi Android-nya. Baterainya, baterainya 2900 ya. Oke, saya cek IDA-nya. Sistem. RAM-nya 3GB. Benar ya. Sisanya tersedianya 1,4 GB-an. Ini internal storage-nya kok 25 GB-an ya. Sisanya 22 GB. Sebenarnya kan 32 GB. Kita ke CPU-nya. Snapdragon 435. Oke, benar. Untuk layarnya
Iya, dia memakai panel IPS. Oke, di sini kita akan cek kameranya ya. Cek kameranya ada apa aja? Ini ada selang waktu, video, foto, cantik, panorama. Oke, di sini kita akan tes hasil kamera dari Oppo A57 ini ya. Nah, berikut ini ada beberapa hasil kamera dari HP Oppo A57. Oke, mungkin sekian dulu tentang HP Oppo A57 ini ya. Ini pernah jaya di masanya ya. Pada zaman dulu itu beberapa 2-3 tahun yang lalu ya. Ini harganya 3 jutaan, mungkin sekarang sisa 1 jutaan. Ini RAM-nya 3 GB. Ini handphonenya itu aja udah hangat ya. Jadi handphone A57 ini sudah tidak ada yang baru. Kalau yang ada baru juga ini bukan asli ya dari Oppo ya. Bisa dibilang rekondisi gitu. Tapi ya lumayan sih. Handphonenya lumayan ya. Masih sangat lancar, untuk hasil kameranya juga lumayan. Oke, sekian dan terima kasih.